Semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku Kayla S. Lower. So, di video kali ini aku nggak bakalan main game Roblox dulu karena ya biar kita tuh ganti-ganti game gitu. Dan kali ini aku lagi main Cooking Mama, dan di Cooking Mama ini tuh ada updatean baru. Dan tadi juga aku barusan baru update. Aku juga sebenarnya udah pernah main game Cooking Mama ya sebelumnya. Jadi karakter aku udah berubah. Oke. Tadi aku udah cek sebentar gitu, katanya ada resep baru ya di sini. Dan resep barunya itu donat gula. Kayaknya kita bakalan bikin ini deh. Oke, kita buat ya. Kita bakalan bikin donat. Oke, kita gunakan blender. Oke, ada susu, tepung, baking powder, sukrosa, mentega, telur, terus udah ternyata ya. Oke, kita bakalan blender semua ini. Oke, kita harus tahan tutup blendernya biar nggak menclang gitu kan, atau nggak jatuh gitulah istilahnya. Oke, di sini waktunya masih banyak, jadi kita bakalan santai aja gitu kan. Kita harus fokus di sini gitu kan. Oke, dikit lagi, ayo pasti bisa. Yes, mantep, kita udah selesai nih. Wow. Ini kata mamanya, oh kamu lebih hebat daripada mama. Iya dong. Oke, kita langsung aja ke next ya, step yang selanjutnya gitu kan. Oke, ini kita ngapain? Kita harus mindahin apa nih? Tolong, aku belum tahu caranya gimana gitu. Ya, tolong ini gimana? Aduh. Oke, ini geser-geserin. Ini kemana? Aduh. Ini gimana, woi? Ini pindahin kemana? Waktunya. Aduh. Nah, ini tempatnya nggak ada yang kosong apa? Ih, tolong. Ini gimana, woi? Ih, lah. Aku nggak dapat bintang. Demi apa aku nggak dapat bintang? Oh, kata mamanya, kamu pasti bisa. Iya dong. Tapi gimana caranya itu? Aneh sih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke step yang selanjutnya ya. Di step kedua aku gagal, semoga aja aku di step ketiga itu enggak gagal lagi gitu kan. Tadi aku enggak dapat bintang sama sekali loh. Ini ngapain? Oh, kita harus pencet-pencet ini ya. Kita harus, apa ya ini namanya? Aku enggak tahu nih apa namanya gitu kan. Pokoknya itu nipisin bahan lah ya. Aku enggak tahu itu gimana istilahnya. Ya dong. Oke, next. Kita ke step keempat. Semoga aja kita dapat bintang 3 lagi. Oke. Kayaknya tadi ya, yang tadi. Oke. Ini Oh, ini cetak donatnya ya. Oke, aku ngerti. Kita butuh berapa nih? Butuh 12. I don't know, lupa. Karena aku malas ngitung ya, jadi I'm so sorry gitu kan. Oke, waktunya masih banyak juga sih, jadi kita santai aja gitu kan. Ini fix ya, aku dapat bintang 3 gitu kan. Pasti dong. Oke, waktunya dikit lagi. Yes, mantep, kita udah selesain ya. Oke, cuman tadi yang pas masukin adonannya mungkin ya aku dapat bintang 0 karena aku nggak tahu itu caranya gimana gitu kan. Oke, ini diapain? Digoreng kah? Oh iya, digoreng ternyata. Oke, di sini kita diamin dulu sampai ke yang biru-biru itu ya, sampai warnanya biru. Oke, bentar lagi mateng. Oke, perfecto, udah mateng nih. Yeay, aku dapat bintang 3. Oke, kita langsung aja next. Ini step yang terakhir ya. Oke, gak apa-apa. Tadi yang step kedua aku gagal gitu kan. Aduh, gimana sih caranya, please. Oke, ini kita balurin sama gula. Yang namanya juga golat kan. Namanya juga donat gula gitu kan. Ya, kita harus pakai gula dong. Oke, yeay. Kataku lumayan gampang sih bikinnya, tapi
Ah, yang tadi masukin kulkas itu gimana caranya, Boy? Aku masih kesel deh. Yah, cuma dapat bintang 2 lagi. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Yeay. Oke, enggak dulu. Kita pengen masak dulu di dapur. Oke, ya udah deh. Kita bakalan makan siapa ya makan ya? Oke, cooking mamanya aja nih yang makan. Ayo, kita buka. Ayo, gimana? Enak gak? Oke. Dia lagi makan, dia lagi munyah gitu kan. Oke, ayo habisin. Kayaknya sih enak ya. Habisnya makannya lahap gitu kan. Oke. Bintang 3 dong. Yah, cuma bintang 2. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita bakalan masak menu yang lain nih. Karena tadi kita udah masak menu donat gula, iya. Apa ya? Oke, apa nih? Ini nih. Aku belum pernah cobain sih yang ini. Ini namanya sup krim kerang ya. Jadi aku pengen bilang kentang loh. Duh. Oke, kita bakalan cobain deh kayaknya. Oke, kita akan download dulu deh kayaknya. Oke, kita bisa langsung masak nih. Oke, apa nih? Step pertama, kita ngapain nih? Oh, anggur putih. Emang ada ya? Anggur warnanya putih. Oke, kita nyalain api. Oh, ya Allah. Hah? Maksudnya? Oke, kita harus tunggu ternyata. Oke, buka. Nice. Sekarang udah mateng nih. Tadi aku nggak tahu soalnya. Habis tadi ada tanda tunjuknya gitu. Oke, next. Step kedua, kita ngapain nih? Oh, kita harus masukin kerangnya ke dalam mangkok. Kita harus pisahin sama kulit-kulitnya. Ya kali kulitnya pengen dimakan juga gitu kan. Kan jadi nggak enak. Nah, oke, kita bakalan masukin semuanya. Nah, oke, dikit lagi. Hei dong, cepet dong. Ini kita butuh berapa kerang sih? I don't know, ya. Yeah. Udah deh, kita masukin aja. Nice, yes. Itu masih sisa 2 loh. Yakin gak mau dimasukin nih, Mama? Oh ya, udah deh, Mama. Kita langsung aja ke next step ya. Oke, okay. Step yang ketiga, kita ngapain nih? Kita buka white sauce. Oke. Okay. Wih, pembuka kalengnya lucu juga ya. Bentuknya kayak wortel gitu ya. Oke, okay. Yes, mantep. Kayaknya aku dapat bintang 3 deh. Nah, bener deh. Ayo, kita langsung aja ke next step ya. Oke, kita ngapain? Daging babi asap. Tapi aku nggak boleh makan babi ya, tolong. Tapi, nah udahlah, it's okay. Karena ini cuma game doang ya, oke? Nah, kita bakal masukin dagingnya ke mangkok. Dan udah. Oh, masih ada lagi? Oh, bawang bombay kali ini. Tadi kan daging, sekarang bawang. Oke, kita bakalan pas kupasin kulitnya dan kita potong lagi jadi kecil-kecil. Oke, sekali lagi. Nice, langsung kita masukin. Nice, perfecto. Yay. Oke, wow, kamu lebih hebat daripada mama, pasti bilang gitu. Oke, kita langsung aja ke next. Oke, ini ngapain nih kita? Masak kah? Oh, kita masukin dagingnya, kita aduk-aduk sampai mateng gitu kan. Oke, terus kita masukin bawang. Kita bakalan aduk-aduk, terus kita masukin wortel. Rasanya tadi kita nggak ngupas wortel nggak sih? Aku nggak tahu, mungkin aku lupa gitu. Oke. Nice. Oke, yay. Kita dapat bintang 3 lagi dong. Kayaknya aku cocok deh jadi chef. Enggak bercanda. Oke, ini ngapain? Oke. Ini ngapain? Oke. Oh, masukinnya. Oke, itu masukin yang bumbunya sama. Oke, ini ngaduk ya. Aduk. Oke, kita masih tetap bisa ngaduk. Oke, kita masukin bumbu lagi biar rasanya nggak hambar gitu kan. Biar ada rasanya gitu kan. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nice, oke. Terus itu ada kayak gambar api gitu. Kayaknya kita harus gedein apinya deh. Oh, kecilin ternyata. Iya, salah.
salah ya, aduh. Oke, kita masukin bumbu lagi. Ini apaan, gak tahu. Oh, kerang kupas. Oh, yang tadi ya. Namanya juga sup krim kerang. Apa sih tadi namanya? Aku lupa. Nama resepnya tadi apa? Aku lupa. Aduh, pokoknya ada kerang-kerangnya deh. Oke, di sini ada daun. Bay leaf. Oke, aku gak tahu. Pokoknya aku panggilnya daun aja. Karena emang bentuknya daun sih. Oke, kita masukin bumbu lagi. Kok bumbunya banyak banget ya? Tolong gitu kan. Oke, ini kayaknya garam. White sauce ternyata. Astaga, kok garam gitu kan. Aduh, so sorry gitu kan. Oke, ada susu juga. Kita aduk-aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk lagi. Terus aduk-aduk lagi. Dan bentar lagi pengen selesai. Oke. Nice, udah jadi. Gak kelihatan ya daging-dagingnya, soalnya ketutupan sama supnya itu loh. Ya gitu. Oke, okay. Yes, aku dapet happy. Apa tadi? Gak tahu happy apa. Happy apa gitulah pokoknya. Oh, nama resepnya sup krim kerang. Ternyata bener tadi aku. Oke, okay lah, kita bakalan, tadi kan yang makan tuh mama, sekarang ini papa ya. Oke, okay, kita bakalan buka. Ayo makan, makan. Oke, gimana rasanya? Enak nggak? Ayo cepet dong. Ngunyahnya lebih cepet. Wih, cepet beneran dong. Oke, yeay. Lovenya 3 dong. Oke. Yeay. Oke, kita dapat lovenya 3 ya. Oke, mantep lah. Di sini nggak ada resep baru ya? Yang resep baru tuh, iklan dong. Oke, tadi itu ada iklan, jadi ya tadi aku harus skip dulu. Oke, di sini ada apa? Oh, ada resep baru lagi. Oh, ada pizza. Oke, kita coba yang mana dulu nih? Kayaknya kita cobain yang ini dulu. Kita urut dulu, oke? Ini namanya Niku Jaga. Ya kan? Jadi ketutupan gitu, jadi aku nggak bisa lihat. Oke, ini apanya? Ada kentang. Oke, kita bakalan kupas-kupas. Ini apaan sih? Kayak duri-duri gitu ya. Kita harus lepas-lepasin. Oke, masih ada lagi ternyata. Oke, kita kupas-kupas lagi. Nice. Gampang sih. Oke, mantap. Let's go. Next, kita kupas-kupas apa nih? Coba ya. Kupas kulit. Oh, iya lupa. Kita harus kupas kulit kentangnya dulu ya, karena emang masa pengen dimakan gitu juga kulitnya. Oke, kita harus kupas 2 kulit kentang. Oke. Oh, sekarang wortelding. Aduh, dikirain aku kentang juga, ternyata bukan ya. Oke, kita akan potong-potong. Bukan potong-potong maksudnya. Kita akan kupas kulitnya. Oke, yes, kita dapat 3 bintang. Oke, langsung aja kita next. Go. Oh, kita kupas-kupas kentang ya. Oke, nah, kita akan kupas-kupas lagi. Terus kita masukin. Tumben nih gak sampai kecil-kecil gitu. Oke, ini wortelnya gede banget ya. Tolong gitu kan. Oke, kita cuma pakai setengah doang ternyata. Emang kayaknya kegedean sih. Oke, kita potong-potong. Terus kita masukin lagi. Yes, ada lagi. Bawang bombay lagi. Kita bertemu lagi dengan bawang bombay. Oke, kita bakalan kupasin kulitnya lagi. Nice. Ini. Oh, apa nih? Oh, oh, sekarang beda ya motongnya. Oh iya, oke. Oke, mantep. Wow. Oh, ternyata yang tadi yang aku dapat itu tuh yang kayak begini tuh, ternyata namanya happy foods ya. Aduh, susah banget sih ngomongnya. I'm so sorry kalau ngomong aku tuh kayak belibet gitu kan. Oke. Oh, lagi-lagi kita masak daging. Oke. Terus kita masukin kentang, terus aku masukin wortel, terus masukin bawang. Kita akan oseng-oseng sampai matang ya. Oke, kita akan tunggu sampai matang. Itu di kanan itu kayak buat kita tahu itu udah matang atau belum ya. Oke, udah matang sempurna. Oke, next, kita ke next step. Oke.
Apa nih? Wow, ini kayak gambarnya realistik gitu gak sih? Oh, ini apaan nih? Ini apaan, woy? Oh, aku gak tahu itu apaan gitu, jadi... Ini apaan sih? Aku gak tahu itu apaan, jadi kita asal buat-buatin aja. Kita tuh harus buat-buatin ini nih, yang putih-putih ini. Ini apaan sih, tolong gitu. Aku rada bingung sih, Oke, kita bulet-buletin. Oke. Kita bulet-buletin terus sampai putih-putihnya hilang. Wih, tambah banyak dong. No, tambah banyak. Wah. No, ini gimana caranya? Hah, ini gimana caranya? Nah, oh ternyata harus dua kali dong. Astaga. Oke. Next, oke, ini step terakhir, kita harus ngapain nih? Kita campur-campurin bumbu lagi kah? Oh, iya bener. Oh, sekarang pakai sumpit ya? Aduh, kan pakai sumpit ternyata. Tadi kan pakai centong gitu ya. Kita kecilin apinya, terus kita bakal masukin bumbu-bumbu. Oke, ini apa nih? Kecap, oke. Lagi? Oh, ini apaan? Arak masak, itu aku gak tahu itu apaan. Oke, aduk lagi. Terus, oh ini apa nih? Gula, kira garam loh. Dia tadi garam mulu, sumpah. Oke, ini apaan? Kok biru-biru? Arak beras lagi, itu apaan ya? Tolong, itu aku gak tahu itu apaan. Suka aduk-aduk. Nice, oke. Terus, udah mateng kah? Oh, belum. Terus kita kecilin lagi apinya, terus kita aduk-aduk. Wah, oke, aduk-aduk. Terus kita masukin bumbu lagi ya. Oke. Di sini kita bakalan masukin, kacang hijau dong. Oh my god, ini penuh banget gitu kan. Aduh. Oke, kita gedein apinya lagi. Terus kita aduk-aduk lagi. Nah, hampir selesai nih. Oke, ayo. Oke, kita aduk-aduk lagi. Jadi deh. Nah, yeay, aku dapat bintang 3 lagi ya. Oke, di sini tadi kan udah yang makan udah makan. Oke, yang tadi makan itu kan udah mama sama papa. Sekarang aku pengen makan sendiri. Habis aku bisa makan sendiri nih. Oke, kita makan sendiri ya. Nyam. Oke, enak. Apa nih? Like. Rasanya enak. Enak dong. Kan yang bikin kan aku gitu kan. Ada yang songong banget gitu kan. Oke. Sampai 100 like-nya. Yay. Oke, kita langsung aja. Oke, guys, mungkin segitu aja untuk video cooking mama kali ini. Dan semoga kalian suka ya. Kalau kalian suka, nanti aku bakalan lanjutin di memanen dan restoran ya. Karena nanti di sana kita bisa misalkan mancing atau kita bisa jualan juga deh. Pokoknya nanti kalau kalian suka, aku bakalan lanjutin juga ya. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.